Polres Metro Bekasi Kota membuka gebyar pelayanan publik dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di alun-alun Kota Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, Polres Metro Bekasi Kota membuka pendaftaran secara manual untuk permohonan perpanjangan SIM di bagian lalu lintas dan permohonan penerbitan SKCK dan SPKT melalui panitia yang ditunjuk oleh Polres Metro Bekasi Kota. Polres telah melakukan pengembangan dalam memenuhi permintaan warga masyarakat dalam pembuatan dan perpanjangan berkas penting dari mobil keliling sampai penambahan jam malam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.